Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Indah di Inspirasi Forex. Oke, teman-teman, kali ini saya lagi di Pulau Eden. Bukan Pulau Eden ya. Oke, kita di Taman Eden sekarang. Saya sama Pak Yan, ditemani Pak Yan, terus sama ada dua orang juga yang temani saya. Hutan bakau ya? Ini kayak hutan bakau gitu ya. Tuh. Kayak hutan bakau. Sebenarnya serem ya kalau ada buaya di sini. Nah, depannya kayak gini nih. Ini Taman Eden, namanya Taman Eden. Letaknya di Malaka. Buat yang belum pernah ke sini nih. Yang tidak tahu, yang tahunya Malaka tidak ada apa-apa. Nah, ini ada nih. Taman Eden. Kayak gini nih tamannya nih. Jadi benar-benar tamannya itu masih asri, cuma ini serem loh. Serem kok ada buaya beneran. Oh iya. Hai. Saya sama Mama. Mama Yanti sama Angel. Dog Angel. Ada ikan ini, Kak. Sini bisa mancing juga? Iya. Ini buka untuk mancing, nanti hasil mancingnya sampai di depan baru ditimbang. Oh, kita begitu. Tapi itu airnya di sana bergoyang-goyang mengerikan ya. Apa karena ada ikan ya? Oke, gini Taman Eden. Jadi Taman Eden ini salah satu wisata yang ada di Malaka. Jadi udah berapa lama ini mah dibuka mah? Udah berapa lama dibuka? Kayaknya dari 2 tahunan. 2 tahunan ya? 2 tahunan di sini bisa mancing, bisa melihat pemandangan kayak burung-burung gitu ya, burung-burung dara banyak. Terus di sini ada peternakan ayam juga. Ayamnya dijual nanti mah? Oh. Ayamnya juga bisa langsung dijual. Oke. Ya, kayak gini ya. Taman Eden kayak gini. Ini banyak pohon bakau. Ini bisa disewakan kalau tidak salah, penyewaannya sekitar 250.000 nanti didekorasi, misalnya ada acara ulang tahun atau ada acara kantor-kantor bisa di sini. Disediakan sound system juga sama ownernya langsung. Keren kan? Ayo. Ini apa ini? Tempat nongkrong. Oh, ada tuh. Duduk santai-santai di sini. Tempat nongkrongnya juga. Angel yang masih muda bisa jalan-jalan dengan pacarnya. Suami calon.
calon atau suami suami atau? Nanti jalani dulu. Iya, iya. Segera, segera, jangan pilih-pilih. Iya, betul. Jangan pilih-pilih. Hasil pancingnya nanti dipanggang di sini. Saya alat mancingannya di sini juga. Tidak, kita bawa sendiri alat mancing. Oh, bawa sendiri. Oke, saya udah menemukan lokasi tempat mau nerbangin drone. Kita coba ya lihat dari atas Taman Eden kayak gimana nih. Kita mau terbangin drone dulu sekarang. Ya, nanti lihat hasilnya sama-sama seperti apa.